Hey, selamat pagi. Di sini saya akan mengupas tuntas tentang peternakan burung wambi ya. Tuh, ini anakan burung wambi ori dari Purwokerto. Ini prediksi jantan bulu kelihatan tip tuh. Belum kita melihat peta ini. Lanjut ke kita melihat tuh. Nih tuh. Ini sarang burung wambi seperti ini nih. Oh. Ada 4 pasang. Nih, ini indukan burung wambinya ya, tuh. Ini yang betina sedang angkut sarang. Tuh sarang yang di atas itu yang jantan. Ini usia sekitar 2 tahunan. Yang penting kita kalau peternak wambi itu jantannya yang gacor, betinanya udah birahi seperti ini ya. Nih. Untuk menupakan kita kasih jangkrik sama ulat aja, Bos. Tuh. Selain wambi juga kita menyediakan peternakan murai itu. Ya. Nah. Nih, ada murai juga. Tuh lagi angkat sarang ya. Kenari juga ada, guys, tuh. Ya. Nih, yang satu lagi ini juga lagi angkat sarang ya. Tuh di atas tuh seperti ini. Isi dari kandang wambinya tuh. Untuk usia panen nih, wambi si kecil ini panen usia 7 harian ya. Menu makan sama aja, tinggal dikasih jangkrik, bisa dikasih jangkrik, ulat, dan jangan lupa kroto. Yang usia ini betina juga nih, betina nih. Usia sekitar 5 bulanan nih. Tuh. Ya. Ini juga tuh peternakannya sangat sederhana, simpel walaupun di perumahan. Tuh. Wambi ya, bisa diternakan di Indonesia. Wambi berasal dari Cina nih. Tuh. Dan jangan lupa peternakan di Indonesia. Yang usia ini betina juga nih, betina nih. Usia sekitar 6 bulan. 5 bulanan nih. Tuh. Ya. Sini juga tuh peternakannya sangat sederhana, simpel walaupun di perumahan. Tuh. Wambi ya, bisa diternakan di Indonesia. Wambi berasal dari Cina nih tuh. Tapi bisa diternakan di Indonesia, yang penting kita konsisten lah. Perawatannya juga sangat mudah, tadi sudah dikasihkan ya, cuma tiap hari airnya diganti, kasih pakan menunya jangkrik sama ular Hongkong saja. Tuh. Tuh. Terima kasih, mungkin semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe ya.